Pedagang yang sudah berjualan di daerah-daerah yang semestinya tidak boleh berjualan, hari ini kami sosialisasikan agar mereka tidak lagi berjualan di situ. Kami beri waktu mereka 1 minggu. Setelah 1 minggu, maka tidak ada jalan lain, maka harus kami tertibkan. Bukan minggu kena, paling lambat. Paling lambat, karena kalau Selasa, mohon maaf, barang-barang terangkut jadinya. Banyak anak kuno, saya masih.